5 jenis zakat yang wajib ditunaikan saat akhir tahun. 1. Zakat perdagangan. Zakat yang diwajibkan atas semua benda yang dijual atau didagangkan. Dizakati setelah tutup buku di akhir tahun. 2. Zakat penghasilan. Zakat yang diwajibkan kepada seseorang yang menerima upah dan gaji, sebagaimana petani dan pedagang yang sudah berpenghasilan mencapai nisab seharga emas 85 gram. Dapat dizakati setiap bulan atau digabung sekaligus saat akhir tahun. 3. Zakat perusahaan. Jenis zakat yang dibayarkan saat akhir tahun setelah perusahaan melakukan akuntansi tutup buku ketika pemasukan perusahaan telah mencapai nisab. 4. Zakat emas. Wajib dizakati jika mencapai nisab senilai 85 gram, sedangkan nisab perak seharga 595 gram. 5. Zakat tabungan. Wajib dizakati jika seseorang memiliki tabungan selama setahun dan tidak mencapai nisab, akan tetapi ketika digabung dengan harta simpanan lain mencapai nisab.